Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda edisi Kamis 11 Maret 2021. Sekelompok warga diamankan polisi diduga melakukan ritual aliran sesat. Inilah informasi selengkapnya bersama netizen channel Bang Kumis Berbagi Bung Deni dari Juara Mediacom. Pimpinan yang diduga kelompok aliran sesat dengan nama Balak Suta bernama Arya, 52 tahun, tiba di Polres Pandeglang pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat dengan pengamanan ketat pihak kepolisian. Sementara 15 orang warga lainnya yang saat itu ikut dalam ritual di kebun kelapa sawit milik PT Gal Cigelis sedang dalam perjalanan menuju Polres Pandeglang menggunakan kendaraan operasional Polres Pandeglang. Yang pertama diamankan adalah pimpinannya, sementara 15 orang lainnya sedang dalam perjalanan menuju Polres Pandeglang.